Sobat Kompibi, pada hari Kamis tanggal 18 Mei yang lalu, Dikta menggelar konsernya Showcase Intimate di Asa Akasa, Yogyakarta. Dan pada acara tersebut, terdapat 3 anggota grup band yang mengiringi penampilannya. Mau tahu siapa saja? Yuk sama-sama kita simak. Kita, sahabat kita, Eros Chandra. Gila. Gila, ini luar biasa ini. Dan cuma dibayar pakai sate kelatak lagi. Ah, gue main apa? Gitar lah. Tiada yang mampu gantikan tempatmu di hati.
Jangan bilang ini gak well prepared ya. Ini tumpangnya fresh banget. Padet, padet. Tumpang dari jam 9 bro. Sobat Kabubi bertempat di Asa Akasa, Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 18 Mei tahun 2023, Dikta menggelar konser Intimate Showcase Dikta Wicaksono, album Masih Sendiri. Acara tersebut dimulai pada pukul 18.00 hingga pukul 20.30. Intimate Showcase Dikta Wicaksono merupakan kolaborasi tiga grup band sekaligus. Grup band pertama adalah anggota dari grup band Club Actis, yakni Desta dan Vincent Rompis, di mana Desta memainkan drum untuk mengiringi Dikta dan Vincent Rompis pada gitar. Hal itu tentu saja sangat menarik perhatian karena Desta akhir-akhir ini tengah menjadi sorotan publik dikarenakan gugatan cerainya yang ia telah layangkan pada tanggal 11 Mei yang lalu untuk sang istri, Natasha Rizky atau Caca. Desta hadir dengan mengenakan setelan warna hitam dan berkacamata hitam pula, dan ia sempat memeluk Dikta sebelum tampil. Menurut sang pengacara, Hendra Siregar, hubungan Desta dan Natasha Rizky masih baik meskipun memilih untuk berpisah. Hendra mengatakan bahwa keputusan cerainya diambil bukan karena orang ketiga maupun alasan ekonomi, namun karena ketidakcocokan dalam visi-misi rumah tangga mereka. Dikta, Vincent, dan Desta memang sudah bersahabat sejak lama. Bahkan Dikta sempat diajak oleh Vincent Desta dalam acara pertandingan bulu tangkis Meresmilah VDKT yang ditayangkan di YouTube Vindes pada tanggal 5 Maret tahun 2023 yang lalu. Dan artis-artis yang berlaga yakni Desta, Andre Taulani, Dikta, dan Ariel Noah. Untuk grup yang kedua adalah penampilan Dudi Oris dan Dikta Wicaksono, di mana keduanya merupakan mantan vokalis dari grup band Yofi and the Nunu. Dan penampilan anggota grup band lainnya adalah penampilan dari Eros Chandra yang merupakan gitaris dari grup band Sheila on Seval asal Yogyakarta. Pada konser tersebut, Dikta selain menyanyikan lagu-lagu yang terdapat pada albumnya sendiri, Dikta juga menyanyikan sebuah lagu milik Oasis yang terkenal di tahun 90-an yakni Don't Look Back in Anger. Oke sobat Kebi, demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada Intimate Showcase Dikta Wicaksono di Asa Akasa tanggal 18 Mei yang lalu. Penasaran dengan penampilan Dikta berikutnya?
Dan memang pada hari Jumat tanggal 19 Mei Dikta akan tampil pada sebuah acara di Malang. Sobat Kebumi, terima kasih telah menyaksikan tayangan tentang Showcase Intimate Dikta Wicaksono album sendiri di Asa Akasa Yogyakarta kemarin. Jangan lupa untuk kembali menyaksikan tayangan berikutnya di channel ini ya. Sampai jumpa lagi.